Kata Riza Ramli, Soeharto yang begitu kuat pun hanya butuh 20-an hari untuk lengser. Sekarang, rumah pasir sangatlah rapuh. Gerakan turun ke jalan makin marak terjadi di beberapa daerah pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR. Tak hanya dari aliansi buruh, demo yang makin masif juga dilakukan oleh mahasiswa beragam universitas. Beberapa pandangan mulai bermunculan, mulai dari yang pro hingga kontra, dan menganggap sebagai angin lalu. Ekonom senior Rizal Ramli berpandangan, ada beberapa hal yang patut diwaspadai dalam merespon gerakan rakyat. Baginya, gerakan rakyat akan efektif dalam mendorong terjadinya perubahan bila sudah memenuhi tiga hal. Pertama, gerakan akan efektif mendorong perubahan bila dilakukan secara natural karena kondisi objektif sudah matang, sedangkan kondisi subjektif masih dalam proses. Gerakan akan efektif bila dilakukan organik, sehingga sangat adaptif bagaikan aliran air dari hulu sungai. Kemudian, sudah terlalu congkak, padahal di atas rumah pasir buzzer RP. Kata Rizal Ramli di akun Twitternya Rabu lalu. Hal tersebut bukan omong kosong belaka. Mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini pun mengungkit demo besar-besaran yang dilakukan mahasiswa untuk melengserkan Presiden Soeharto tahun 98 silam. Demonstrasi besar-besaran Soeharto itu dimulai tanggal 2 Mei di Makassar. Seminggu kemudian Medan, Solo, Jakarta. Jakarta akhir minggu Mei. Habis itu Soeharto jatuh. Hanya butuh waktu 20-an hari, tegasnya. Padahal kata dia, saat itu banyak tokoh partai dan elit menilai kepemimpinan Soeharto sangat kuat, namun pada akhirnya bisa lengser dengan kekuatan mahasiswa. Oleh karenanya, ia pun khawatir hal serupa akan terulang. Terlebih, saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo tak lebih kuat dibandingkan era Soeharto. Sampai April 98, tokoh partai, elit, media, dan bisnis percaya bahwa Soeharto sangat kuat. Wong baru terpilih 11 Maret 98, Soeharto jauh lebih kuat, ABRI dan Golkar kuat. Nah, ini rumah pasir hari ini sangat fragil. Dukungan utama cuma dari buzzer RP dan influencer. Tandasnya.